Siapa bilang rakyat Indonesia takut mati? Indonesia pandai berenang. Pandai berenang para hadirin. Haza isyarat tuh, haza mojai. Para hadirin, kita nyanyi Indonesia Raya karena berkahnya Indonesia Raya wajib para hadirin. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bismillah. Bismillah. Siapa bilang Ustadz Ulum dari Blitar? Ustadz Ulum pulang dari Prambanan. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar? Indonesia banyak makanan. Mohon banyak makanan. Ustaz Ulum, Allahumma alaihim walahumirzan. Siapa bilang Abu Ya Uci dari Betawi? Abu Ya Uci pulang dari Jerman. Siapa bilang rakyat Indonesia takut mati? Indonesia pandai berenang. Pandai berenang para hadirin. Haza isyarat tuh, haza mojai. Alha harfu tanbih, za ismun isyarat. Bagi orang yang mempunyai 12 pan, nyaho tuh isyarat. Mojai naon dulu. Kuyu. Para hadirin, kita nyanyi Indonesia Raya karena berkahnya Indonesia Raya wajib para hadirin. Oke. Okay? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, Wahid Isnin Selasa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandang wangi dan hadir masuk surga, amin. وأصحاب خواتم
Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فارحم عبيدك زان عظيم من آل الشريف سمي أبو يأوتي لم يزال في الخير قائم بأمر الله يا الله صار بابا موياني مرشد صلى الله على النبي ما شاء الله درموان أنجور Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'da. Amma ba'da para hadirin, bukan amma ba'd, amma ba'da itu lebih afdol daripada amma ba'du. Kukruyuk. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala aidan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqah jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladun salih yad'ulah. Wa qala aidan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhtaram Al-Syekhul Fadil Al-Fakhrul Wujud Al-Syekhul Alimul Allamah Abu Ya'uji bersama rombongannya yang Habib cintai dan Habib hormati, semoga panjang umur mereka ya Allah, semoga banyak ilmunya yang bermanfaat. Sebagian rombongannya bisa nyandung. Apa-apa ya, nyandung. Al-Muhtaram
Al-Syekhul Alim Tawadu Kyai Haji Suhaimi yang harus cintai berserta rombongannya berserta anak muridnya. Al-Muhtarom Bapak Kapolsek dan Ramil yang harus cintai semuanya dan para intel-intelnya yang lagi nongkrong. Intel-intel yang nongkrong dulu yang habis hormati semuanya. Amin. Para hadirin dan hadirat semua yang ada di sini, begitu juga yang terhormat rombongan Kyai Haji Jalal semuanya. Rombongannya 5 orang, ya Allah, luar biasa Kyai Haji Jalal yang habis hormati. Malam ini adalah malam yang berbahagia. Kita berkumpul dalam keadaan berbahagia. Untuk apa para hadirin? Untuk memperingati haulnya yang ke-14. 14, habis tahu aja 14, habis dengerin lagi. 14. Cakan maksudnya. 14 tahun Kyai Abah Zuhri yang tawadu orangnya. Masya Allah. Kelihatan tuh lagi berdiri lagi ketawa aja tuh. Kelihatan kalau yang 12 tahun enggak nyaho. Ke orang mari pan yang nyaho tuh. Kuruyuh. Kelihatan tuh Kyai Zuhri ada. Ah, Abah. Ya. Nah, Habib mau punten, Habib mau ngaji ya. Oke. Sehat lagi. Mana lah, nggak nyawa sebagian yang nyambung. Gak nyambung tuh. Tapi seorang lamanya nyambung. Amin. Nyambung, bisa nyambung. Kalau mau laduni, mbahnya laduni dapat. Amin. Para hadirin dan hadirat yang habis cintai semuanya. Kukruyuk. Tata anak. Dari kukruyuk. Itu isyarah. Kukruyuk itu yang jago isyarah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi watanhauna anil munkar watu'minuna billah. Ini kuntum udah dapat titel para hadirin ini. Kuntum khairu ummah. Dapat titel Quran enggak sembarangan. Ini kuntum nembah itu cuma gue uci ini. Khairu ummah. Hanya kita hormati hanya yang sudah wafat. Nah. Itu isyarah para hadirin zaiz. Kalau yang jago kalau berantem itu yang kalah yang mana? Yang belak, yang depan. Yang belakang, yang depan mah udah keok. Jadi yang belakang umat yang sekarang ini kuntum khairu ummah. Isyarah, sepaham paham banget. Kukruyuk. Para hadirin dan hadirat yang Habib cintai semuanya. Habib mau cerita mengenai orang ngajar Ihya Ulumuddin sama Al-Qur'anul Karim. Mau para hadirin? Para hadirin, orang yang mengajar Ihya Ulumuddin ini enggak sembarangan para hadirin. Syekh Imam Ghazali dia sudah bersumpah apabila membuka kitabku, yang lain enggak, Ihya Ulumuddin aja dibuka, itu langsung merengkat para hadirin. Baru-baru buka aja merengkat. Yang nonton juga yang dengar merengkat. Takut. Dibaca langsung nunduk begini kayak pun pari. Kayak pun pari. Kalau orang masih nongak belum dia menguasai ilmu Ihya Ulumuddin begini. Orangnya menguasai ilmu Ihya Ulumuddin itu orangnya begini. Walaupun muda-muda tetap kayak tawadu. Tawadu para ini. Habib lihat di Jakarta anak muda 25 tahun. Jalannya begini. Dia hafat Ihya Ulumuddin. Gini orang.
begini benar Farhan di Sukabumi juga. Orang di Bandung begini kan di hapat Irhaya Umudin nunduk enggak mau nolak. Jadi karena Abu Ya'uci orangnya jenius al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak bisa diatasi dengan agama yang lain. Maka boleh nongak lagi. Boleh. Kalau ada orang kafir nongak. Hah? Kalau enggak ada orang kafir nunduk gitu. Nunduk. Kalau nunduk terus nanti orang kafir lihat enggak. Orang Islam kok oh, kayak tawadu mulu semua pada tawadu begini. Ini para hadirin. Ya umum ini enggak sembarangan. Ini luar biasa. Siapa yang baca ini kalau mudin nih orangnya langsung begini, para hadirin. Paham gini. Palanya langsung nunduk. Enggak mau nongak. Luar biasa banget. Mudah-mudahan masa nunduk semuanya nanti orang kafir lihat. Ih. Loh, sama ada begini semua jalan nih. Makanya Ki berang al-Islam ja'alu dan makin nongak lagi. Jadi orang kafir takut lagi. Ngeri lagi. Dan enggak ada orang kafir nunduk lagi. Apa amin. Para hadirin lain panjang nih para hadirin. Nanti kita cerita lagi. Ini orang mengajar Al-Quran. Ya, para hadirin. Al-Quranul Karim. Dia mendapat yasfa. Orang itu mendapatkan yasfa, irfa, tiga macam. Yasfa, irfa, itu lagi apa dong? Hah? Jadi apabila orang yang mengajar Quran itu khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Nanti kalau meninggal tuh para hadirin. Oh yasfa memberi pertolongan. Nanti apabila meninggal kita masuk surga seperti Haji Yasin nih umpamanya nih, misalnya Haji Yasin udah banyakkan dosa itu ya. Yasin kami menjanda ya. Masuk surga karena dia baca Quran kan. Udah mau menyelonong ke neraka itu yasfa. Quran datang para hadirin. Ditarik Haji Yasin dengan Al-Quran. Yasfa memberi pertolongan pel mudore. Eh, Bang Yasin, kamu enggak saya mau masuk neraka. Saya mau ambil janda. Gimana namanya? Saya masuk neraka nih ya. Woi, apaan kamu baca Al-Quran? Yasfa, masa ditarik kamu Yasfa. Jadi memberi pertolongan. Surga lagi Haji Yasin. Kukuru. Ya surga itu baca Al-Quran kan. Ahli Quran nih Masya Allah. Begitulah para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan yang ada di sini ahli surga para hadirin. Dapat puluh semuanya jangan banyak. 50 juta triliun amin. Dapat bonusnya 5M aja. Semuanya besok Allah Maha Kaya, Maha Gagah, Maha segala-galanya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Jalal, semuanya yang hadir Pak Amin, semuanya ujung-ujungnya husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Udah para hadirin nih. Karena udah malam nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.